Asal-usul Arung Palakka, Raja Bone yang ke-15. Arung Palakka adalah salah satu Raja Bone dan mangkat menjadi Raja yang ke-15. Arung Palakka lahir pada 15 September 1634 Masehi. Nama lengkapnya adalah Arung Palakka Latanritatta Petta Malampe'e Gemmena. Dalam sejarah Sulawesi Selatan, di abad ke-17, khususnya dalam peperangan Makassar, nama Latanritatta Arung Palakka tidak dapat dipisahkan dalam sejarah Kerajaan Bone. Menurut M.R. Strottenbecker, seorang sejarawan Belanda, dalam bukunya tertulis silsilah yang menyatakan bahwa Datu Sopeng Rilau yang bernama Lama Karoda Mabelluwai kawin dengan Wetenri Pakku, putri Raja Bone ke-6. Laulio Botoe Matinroe Ri Itterung. Dari perkawinannya itu, lahirlah seorang putri yang bernama Wesuji Lebae Rimario. Wesuji Lebae kawin dengan Raja Bone ke-11, Latenri Rua Sultan Adam Matinroe Ri Bantaeng, yaitu Raja Bone yang pertama kali memeluk agama Islam. Kemudian dari perkawinan itu, lahir seorang putranya yang bernama Wetenri Su Datu Mario Riwao. Kemudian Wetenri Sui kawin dengan seorang bangsawan Sopeng yang bernama Patto Bune, Datu Lompuleng Arung Tanah Tenganga. Dari perkawinan itu lahirlah 6 anak bersaudara. Di antaranya adalah Daunggu seorang putri, Latenri Tatta Arung Palakka seorang putra, Latenri Girang seorang putra, Weka Cumpurang Daompo seorang putri, Daemba adalah seorang putri, dan yang terakhir yang ke-6 adalah Daumpi Mapolo Bombang seorang putri. Sehingga Latenri Tatta Arung Palakka adalah Raja Bangsawan Bone dan Sopeng, yaitu cucu dari Raja Bone ke-11 Latenri Rua Lapotto Bune, bertempat di Lamata di daerah Mario Riwawo dalam wilayah Kerajaan Sopeng. Dari 6 orang anak Lapotto Bune, Datu Lompuleng Arung Tanah Tenganga dengan istrinya Wetenri Sui Datu Mario Riase, ada 2 orang di antaranya yang menjadi pelaku sejarah Bone di abad ke-17. Di antaranya adalah Latenri Tatta Daeng Serang yang memimpin peperangan melawan kekuasaan Goa. Dan yang kedua adalah Wemapolo Bombang yang melahirkan Lapatau Matanna Tikka Raja Bone ke-16. Oleh karena itu, Latenri Tatta Arung Palakka tidak mempunyai seorang anak dan seorang istri pun. Maka ia mengangkat keponakannya yang bernama Lapatau menjadi Raja Bone ke-16. Dengan gelar Sultan Alamuddin, Petta Matinroe Ri Nagauleng, Arung Palakka di antara raja bangsawan-bangsawan Bone dan Sopeng yang diasingkan dari negerinya. Setelah Baginda Latenri Aji kalah dalam pertempuran di Pasempe pada tahun 1646. Sehingga Arung Tanah Tenganga Lapotto Bune dan ayahnya yaitu Arung Tanah Tenganga Tua, wilayah Kepangeranan Tanah Tenganga, terletak di tepi sungai Walenai berdekatan dengan Lompule dan bernaung di bawah daulat Kerajaan Sopeng. Dalam pengasingan itu, Lapotto Bune membawa serta istrinya Wetenri Sui Datu Mario Riwawo dan putranya Latenri Tatta yang baru berusia 11 tahun. Dalam pengasingannya itu, keempat anak perempuannya tidak dibawa, akan tetapi mereka itu ditinggalkan dan dititipkan pada sanak keluarganya yang di Sopeng karena takut jika mereka akan mendapat cedera dalam pengasingannya. Dari 4 anaknya yang ditinggalkan adalah Wemapolo Bombang yang kemudian menjadi Mat Dendreng Palakka dan menikah dengan Arung Pogi atau Arung Timurung Lamapakko Koe Towangkone, adalah seorang putra Raja Bone Lamat Dermeng. Kemudian yang kedua, Wetenri Girang yang kemudian bergelar Datu Mari Mari dan kawin dengan Adat Tuang Todani.
raja dari lima ajang Tappareng, Sidenreng, Rappang, Alitta, Sawitto, dan Soppa. Kemudian yang ketiga adalah Daemba yang kemudian menikah dengan Datu Tanete, Sultan Ismail Lamem Pancaji. Dan yang keempat adalah Daompo. Adapun Wetenri Sui adalah anak Sultan Adam Latenri Rua, Raja Bone ke-11, yang wafat dalam pengasingannya di Bantaeng karena ia lebih memilih memeluk agama Islam daripada tahta kerajaan Bone. Sehingga Wetenri Sui memberikan pula gelaran Datu Mario Riwawo kepada Latenri Tata. Dengan gelaran itulah pangeran ini terkenal sehingga ia diakui oleh Arum Pitu dan rakyat Bone sebagai Arum Palakka, suatu kedudukan dan gelaran yang menurut adat telah diberikan kepada pangeran yang terdekat dari tahta kerajaan Bone. Sehingga dengan pengakuan itulah yang menjadikannya adalah orang pertama di antara semua bangsawan-bangsawan Bone pada tahun 1660 Masehi. Sebab Latenri Tata atau Arum Palakka adalah raja yang memiliki posisi penting saat menjelang peperangan kemerdekaan melawan kerajaan Goa, di mana ia memegang peran penting di samping Tobala.